Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Ketemu dengan saya, Ibu Emi Rizki Unisania dari SMP Negeri 1 Kuadungan Kabupaten Ngawi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pastinya kalian tidak sabar lagi kan? Tetapi alangkah baiknya sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat serta barokah bagi kita semuanya. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan mempelajari tentang malaikat-malaikat Allah. Nah anak-anak, dalam video ini kita akan mempelajari yang pertama, pengertian malaikat. Yang kedua, tugas-tugas malaikat. Yang ketiga, sifat-sifat malaikat. Nah anak-anak, kalian semua sudah siapkan untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Pengertian iman kepada malaikat yaitu percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, makhluk yang sangat taat kepada Allah, yang berasal dari nur atau cahaya dan mempunyai tugas untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Pengertian malaikat dalam bahasa Arab, malak artinya risalah atau utusan. Dalam istilah yaitu makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya dan khusus untuk taat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengerjakan semua tugas-tugas tertentu yang telah diberikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sepuluh nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Jibril menyampaikan wahyu. Yang kedua, Mikael menurunkan rezeki. Yang ketiga, Israfil meniup sangkakala. Dan yang keempat, Israel mencabut nyawa. Yang kelima dan enam yaitu Munkandar Nakir menanyai dalam alam kubur. Yang ketujuh, Rokib mencatat amal baik. Yang kedelapan, Atid mencatat amal buruk. Yang kesembilan, Malik menjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh yaitu Ridwan menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki sayap. Yang keempat, bukan pria dan bukan wanita. Yang kelima, tidak makan dan tidak minum. Yang keenam, mampu berubah wujud. Yang ketujuh, selalu bertasbih. Dan yang kedelapan, tidak pernah membantah atau durhaka. Itulah tadi pembelajaran singkat dari saya tentang materi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.